Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So, welcome back to my YouTube channel Zenta Gaming guys. So, kita di sini menunggu kehadiran budak-budak iaitu fans-fans aku ataupun subscriber aku untuk memasuki room GDM event guys. Karmic eventnya GDM tapi aku pelik. Dekat sebelah kiri aku ni ada Velfahir. Velfahir GDM ke guys? Kalau GDM ke atau bukan kau boleh komen kat bawah. Okay guys, so 500 like aku akan bagi gearbox Velfahir ataupun setup Supra aku. So bagi 500 like aku akan bagi random video. So guys, kita ada niche kat sini guys. So niche kat sini kita sedang buat collaboration ya guys. So korang boleh subscribe channel niche sekarang. Ni support niche guys. Niche pun padu guys. So kita nak record cinematic. Lepas ni macam biasa setiap event aku mesti ada cinematic sebab aku nak bagi semua kereta masuk dalam video guys. Dalam keadaan yang berlagu and then cantik kan. So kita sedang tunggu lagi. Relax. Apa sahaja Velfahir eh? Aduh eh. Jangan ada pelik-pelik eh. Ni semua kereta ni lagi. Kereta GDM lagi eh. So mantap-mantap yang join ni. Memang aku ucapkan terima kasih. So aku harap korang tengok video ni sampai habis. Dan jangan skip guys. Aku minta sangat. Tolong jangan skip video ini. Watch time aku semakin menurun guys. So yang dah subscribe tu, thank you so much. Nanti yang tengok sebab habis tu, thank you so much. So jangan lupa share juga, copy link and then share kat korang-korang dalam WhatsApp ke. Suruh jangan like video ni. So kereta ni sangat lawa guys eh. Jangan macam-macam eh kereta ni. So korang nak design yang cantik-cantik, design standard, boleh pergi kat channel ni. Dia ada buat tutorial design-design off-white ni dekat video lama-lama ni dulu. So mari kita menunggu lagi. Menunggu puncak gaming lancar. Ayah membawa mungkin. Gila-gila lah guys. Okey lah guys. So mari kita mulakan kita punya cinematic sekarang dalam kiraan 3, 2, 1. Sekejap kita jadi posing sikit. Wow, ada orang drift guys. So mari kita cinematic. Ya Allah Adam, kenapa kau pergi naik kereta aku? Aku tengah buat cinematic punya. Lu tekan spawn kenapa? Lu tekan jalan. Tak apa. Kita datang balik lepas tu kita buat cinematic punya. Aduh Adam, Adam kau komen sekarang Adam. Kau minta maaf ke? Dia masih iya lah aku. Sebab kereta aku tak ambak tau. Kau tak bawah tanah kan. So kita dah sampai, mari kita teruskan cinematic kita. Sekejap kita reverse dulu. Sana, tempat aku tadi. Sana. Mantap. Let's go. Ya Allah, ada Myvi sesat pula. Bongok lah sesat. Tak apa, sambung. Kita sambung. We'll be right back.
Okay guys, so kita dekat Kotena ni. Kotena ni sebab apa? Sebab tadi Abang Nish, iaitu YouTuber Nish kita paling handsome itu, terkeluar room disebabkan seorang manusia bernama Adam lagi. Adam lagi ya, sebab dia buat Adam CPM Malaysia. Kau boleh subscribe itu juga. So, kau-kau guys, dia pergi buat drift dekat-dekat dengan Nish sampai Nish terkeluar dan lag guys. So, aku pelik kenapa ada Myvi guys. Ada Myvi guys. Ya Allah, ini jadi M. Ya Allah, highlight pula. Ini Toyota highlight dah lah, nama kau tak relax sepanjang satu KCC. Weh, nama kau tak relax, Mat. Panjang, bye. Nama ni sudah besar, nama kau panjang. Lepas ni apa? Tinggi. Ya Allah, pelik-pelik lah. Dah lah, ada Myvi. BM dah baju tadi. Velfire ni, BM dah baju ni. Oh, macam-macam. Okay guys, so kita dah habis menetik. So mari kita bergerak ke Gunung Siput guys. Gunung Siput, iaitu Gunung Siput yang berpintar-pintar bulat-bulat tu guys. So kita gerak dalam keadaan apa? Kita gerak dalam keadaan drift lah guys. Well, fuh, gila-gila lah guys. Aku CP Legend 2.0 guys. CP Legend 2.0. Jangan lupa subscribe eh. Ya Allah, Syedid. Ya Allah, bawa cakap CP Legend 2.0. Tak boleh kena puji, Syed. Kata aku kotor tu, tapi tak apa, aku malah nak repair. Malah nak bersihkan. Oh, gila-gila Abang Nish. So kita kat sini jangan laju guys. Nanti kalau aku dah cakap, weh, aku dah cakap jangan laju, akan dah. Nasib baik kau boleh spawn terus. Tergolik saya member. Tidak mengapa. Gila-gila lah. Tolong. Licin lah cok. Okay, mantap. Allahuakbar. Bila masa ada benda tengah tu? Semalam tak ada. Memang tak ada guys. Aduh. Payah. Okay, kita dah sampai di Bukit Siput guys. Ini dia Bukit Siput. Ya Allah, licin. Aduh. Licin pula lah guys. Ya Allah, satu-satulah lagging ni. Lagi pula sangkut ni. Sebab kita gerak. Okay. Okay lah, mantap. Aduh, tak edit lah kita nak buat ni. Oh, gila-gila. Allahuakbar. Allahuakbar. Oh, mantap guys. Oh, gila lah. Sipi-sipi cok. Weh, berpusing. Uish, alhamdulillah tak jatuh. Tak jatuh guys. Kita sampai ke sini. Mari kita buat buat apa? Kita tunggu dia orang. Lepas tu kita buat cinematic guys. Oh, gila. Kita buat aruk sikit. Okay. Parking. Parking. Oi, Myvi sana, Myvi. Ya Allah, Myvi buat masalah lah. So, mari kita tunggu dia orang. Okay guys, so di sini adalah kita menampak wow, skyline ni tak relax. So, ini dia Mazda RX-7 ni adalah kereta Adam CPM, iaitu dia adalah pembuat aruk yang bagi Nish terkeluar room. So, memang kau-kau ni tadi jadi masalah gila sampai stres tau. Connecting lama lah bagai-bagai kan. 3 kali buat room tau. Buat rumah banyak kali tau. So, mari kita layan cinematic guys. So, Adam CPM kena memantap lah kerukan keadaan. Baru. Hands up!
sudah sampai ke akhir video, so aku minta maaf kalau aku terkesan basi atau ada terasakan hati korang. So aku minta maaf sangat lagi kepada Adam Channel, Adam CPM Malaysia, sorry Gramey member ya nah. So thank you pada korang yang sudah tengok sampai habis. So korang check account korang, jangan lupa like video ni juga sampai 500 like aku bagi Supra aku punya setup juga. So thank you for watching guys. So kita mari kita jatuhkan kereta, tak boleh lah. Oh tak boleh, tak boleh. Okey lah guys, so jangan lupa tengok video lain juga guys. Ha, video konvoi, macam-macam punya video ada banyak. Penyelpujan membership aku, join membership untuk dapat bermain dengan aku dan chat dengan aku. So guys, thank you for watching guys. Bye-bye.